Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amyal musallin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak Budi Aristiadi yang sudah hadir secara daring, Bapak Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Indonesia Widyagama Malang yang sudah hadir secara daring, para Wakil Rektor di lingkungan Widyagama Malang yang hadir secara luring, Ibu Direktur Pascasarjana, para dekan dan para kaprodi yang berada di lingkungan UNES Widyagama Malang yang hadir secara luring, kemudian kepala UPT dan kepala bagian yang hadir secara luring, kemudian yang saya hormati, yang saya banggakan, Ketua Umum Ikatan Alumni UNES Widyagama Malang Bapak Haji Supriyadi STMT yang sudah hadir secara daring, kemudian seluruh panitia PKKMB tahun akademik 2021-2022 yang sudah menyiapkan kegiatan ini dengan baik, dan yang saya banggakan dan saya sayangi seluruh mahasiswa baru angkatan 2021 di mana saja Anda berada, baik yang secara luring maupun secara daring. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan karunia, rahmat dan hidayah-Nya, terutama nikmat kesehatan dan nikmat sempat sehingga kita semua bisa menghadiri kegiatan pembukaan pengenalan kehidupan kampus bagi masa baru tahun akademik 2021-2022 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, kegiatan PKKMB di Kampus Inovasi tahun 2021 merupakan tahun kedua di mana kita mengalami masa pandemi COVID-19. Kita sudah bisa mengetahui bersama dengan adanya pandemi ini mempengaruhi semua tatanan kehidupan di masyarakat. Salah satu yang terdampak adalah di bidang pendidikan. Dan pada saat ini kita mengadakan prakuliah yang kita beri title PKKMB pada tahun 2021 ini juga dilakukan secara hybrid. Ada yang menggunakan secara luring, menggunakan protokol kesehatan yang ketat, dan ada teman-teman maba yang mengikuti secara daring. Hadirin yang berbahagia, kegiatan PKKMB tahun 2021 walaupun juga bertepatan dengan 2 tahun kita mengalami pandemi COVID-19, tetapi saya juga mencatat 2 tahun pandemi juga untuk maba di 2021 ini juga mempunyai 2 keistimewaan di dalam kita melaksanakan PKKMB pada pagi hari ini. Keistimewaan itu yang pertama adalah bahwa ini telah hadir untuk pertama kalinya maba yang mengikuti secara luring kegiatan PKKMB tahun 2021 dilakukan di hall lantai 5 kampus 2 Universitas Widyagama Malang yang kita lihat gedungnya yang megah dan menjanjikan. Inilah kampus inovasi baru, kampus inovasi biru yang saya bilang adalah selalu dengan blue spirit. Kalau nanti para maba yang tidak bisa hadir secara luring dalam kesempatan ini, kalau sudah waktunya nanti perkuliahan dilakukan secara tatap muka, maka semua maba akan hadir di kampus inovasi. Kita bisa melihat betapa megah dan menjanjikan gedung yang sedang kita lakukan, yang sedang kita tempati untuk kegiatan pembukaan PKKMB tahun 2021. Kita bisa melihat para maba yang sedang luring,
Kalau Anda melihat ke sebelah utara sana, gugusan daripada gunung-gunung yang begitu megah, salah satunya adalah Arjuna yang begitu indah dan megah. Inilah kampus inovasi, kampus 2 new yang kita sebut dengan Blue Spirit. Kemudian yang kedua apa? Untuk para maba semua, dan mungkin ini bukan hanya untuk maba, tetapi ini adalah pertama kali untuk kampus inovasi dengan usianya yang sudah 50 tahun atau tahun emasnya ya. Jadi pembukaan PKKMB tahun 2021 ini dihadiri oleh seorang wakil menteri yang nanti akan memberikan motivasi dan pencerahannya kepada maba 2021. Yang terhormat sudah hadir secara daring Bapak Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, yaitu Bapak Budi Ari Setiadi. Untuk itu di dalam kesempatan yang berbahagia ini, hadirin semuanya yang saya muliakan, di dalam kegiatan PKKMB tahun 2021 ini saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada Bapak Wamen yang sudah mau hadir di kampus inovasi untuk memberikan motivasi kepada para maba angkatan 2021. Kemudian yang kedua, saya haturkan terima kasih kepada Ketua Umum IKWGA Pusat yang juga selalu mengawal daripada kegiatan-kegiatan di kampus inovasi. Salah satunya adalah dapat menghadirkan Bapak Wamen untuk hadir di kampus inovasi pada pagi hari ini. Kemudian yang ketiga, saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia PKKMB tahun 2021 yang sudah menyiapkan kegiatan ini, mengemas kegiatan ini dengan baik dan spektakuler. Yang tadi kita bisa melihat bagaimana di dalam pembukaannya tadi sudah kita dihadirkan oleh teman-teman mahasiswa dari Sanggar Asma dengan tarian topengnya. Itu adalah tarian selamat datang di kampus inovasi, kampus biru di bumi Arema. Untuk itu khusus kepada maba tahun 2021, saya haturkan tri khususnya kepada orang tua Anda, salam dari kampus inovasi, salam hangat dari bumi Arema, karena orang tua Anda semua sudah mempercayakan pendidikan anak-anakku semua di kampus inovasi Universitas Widyagama Malang. Untuk itu tadi, dengan tadi penyematan daripada jas alma mater, seluruh mahasiswa baru angkatan 2021 sudah resmi menjadi bagian daripada Civitas Akademika Universitas Widyagama Malang. Untuk itu saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kampus inovasi kepada para inovator baru yang akan melanjutkan kepemimpinan di era yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih kepada semua orang tua mahasiswa yang sudah mempercayakan pendidikan anak-anakku semua, khususnya maba 2021 di kampus inovasi. Khusus untuk maba ya 2021, sebelum saya membuka kegiatan PKKMB ini, karena Anda semua sudah resmi ya menjadi bagian daripada Civitas Akademika Unis Widyagama Malang, maka izinkan saya ingin menghadiahkan pantun ya untuk seluruh maba di mana saja berada, baik yang secara luring maupun daring. Ada dua pantun, bait pantun yang akan saya berikan untuk Anda semua. Bunga melati putih warnanya, cakep ya. Tertiup angin memekar aroma. Selamat datang para maba di kampus inovasi Widyagama. Ayam jantan, ayam betina, setiap pagi bangunkan warga. Selamat datang para maba,
Semoga sukses selalu dan jangan lupa untuk bahagia. Demikian dua pantun yang saya berikan sebagai ucapan selamat datang kepada Maba Angkatan 2021. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi masa baru tahun akademik 2021-2022 saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.